السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرمنا بالمصطفى محمد الشافعين. يا ربنا صلي وسلم دائما على الرسول المصطفى من قد سمع وآله وصحبه وكل من عظمه في كل حال وزمن، لا سيما في شهر وهو يولد وفيه كل مؤمن يوحد لله بالله الذي قد عمل بالواحدية فلذي العلا. يا رحمة للعالمين والتمام والخير بك والنجاة والسلام. يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله، وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا. يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفع الأمم والآل، واجعل الأنام مسرعين بالواحدية رب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا آمين. أما بعد، Al-Mukarramin wal-Mukarramat, para bapak ibu personil perjuangan Wahidiyah, para khotibul Wahidiyah di semua tingkatan kabupaten kota, kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah, habil khusus bapak ketua PW kabupaten kota Tegal, Al-Mukarramin wal-Mukarramat, para bapak, ibu, para alim ulama, para bapak, kiai, para ustad, habib khusus sohibul fadilah, sohibul mahad, ingkang kula mulyakaken. Al-Mukarramin wal-Mukarramat, para bapak, ibu, hadirin hadirat, minal wahidin wal-wahidiyat, rahimakumullah. Bapak pejabat pemerintah, baik sipil TNI maupun Polri, habil khusus bapak dari Kapolres Tegal, kang kalau akan buatan kesupen para kaum muslimin muslimat sedek kula ingkang wonten sekitar majelis mujahadah rubusana pada pagi dan siang hari ini, ingkang kula mulyakaken. Pertama-tama sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala rahmat rahmat taufik hidayahipun, sehingga kula penyestu saged makempal saged berbuaja bersilaturahim dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam amiga tansah kunjuk dumateng reso dalem panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang hari ini juga kita peringati dan kita ingat-ingati beliau atau hari kelahiran beliau, maulid beliau, maulud beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitil kiram wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina ila yaumiddin wa sa'iril anbiya al-mursalin wa syuhada wa salin jami'il malaikatil muqarrabin karobin alaihi wassalatu wassalam. Kaping tiga, sebagai ciri khas, ciri khusus ahlu sunnah wal jamaah, monggo sareng-sareng ngaturakan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan dumateng para kasihipun Gusti Allah, para wali, wali pun Gusti Allah, para sultanul aulia,
min awali mila akhirihim son khasa sultanu aliyah fi hadha zaman wa sa'iri awliya illahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum wa anta ya Allah alayhim barakatim wa syafatim wa ulumihim wa amaddana bi amdadihim kama yaliku bika bim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau yang saya sebutkan tadi, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta beliau Ghazu Hadzal Zaman radhiyallahu an habil khusus panjenengan dalam hadratul mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedungur Al-Munadzara senantiasa memberikan jangkauan doa restunipun sehingga mujahadah rubuh sana siang hari ini benar-benar pantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membawakan manfaat masalah fitin wa dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sekalian melalui bapak staf atau staf DPPW pusat saya menyampaikan salam perjuangan, salam kagem poro penyestoyo saking penyintang dalam hadrotul mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an biqaulihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut nun saya buka enggak ngeten on sebelum kula lanjut, ada dua hal yang penting saya sampaikan. Pertama, tentang mungkin ada masalah. Kados kula salam kula assalamualaikum waalaikuna. Waalaikuna niki tradisi tiang NU. Nek tiang NU jane mboten sama salahaken waalaikuna niki. Nggih. Sebab kula nggih tiang NU. Pengawal Wahidiyah 100% orang NU. Tapi Wahidiyah bukan NU. Okay. Ini kita difahami. Wahidiyah bukan NU, tapi orangnya orang-orang NU. Sama dengan PKB itu loh. PKB bukan NU. Tapi semua orang yang ikut PKB itu orang NU. Nah, sambil ngotong itu. Faham ya? Yang kedua tentang menangis, kalau sing mau selawat ginangis, sing sambutan ginangis. Wahidiyah niki identik kalian tasawuf. Nggih. Jadi lek wonten tiyang maca selawat, maca Quran kok nangis, niku berarti nyetrum teng atine. Tembus teng manae. Tembus teng hati. Sebab niki termasuk tasawuf. Luwih-luwih maca selawat. Dawuhipun Syekh Hisam Tabrani Ar-Rabbani niki andalan orang NU niki. Dai internasional saking Amerika orang Arab. Kalau kalian ingin ketemu Kanjeng Nabi, ingin bertemu dan berhadapan langsung dengan Kanjeng Nabi, masuk kamar, baca Fatihah, baca selawat, menangis. Kalau panjenengan baca selawat kepada Kanjeng Nabi langsung menangis, itu berarti kalau jenengan ditemui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati kalau panjenengan mboten ketinggalan. Mboten ketinggal. Manah kula panjenengan mboten ketinggal. Kranten sik kata dusane. Untung Kanjeng Nabi metuki. Jadi bab nangis teng selawatan mboten jadi masalah no. Kata kita pilih kata, kiai ini sing dawuh nggih kata. Syekh Said Hasan Asy-Syadzili pelopor thariqah
sadilia. Beliau tahu, hina makuntum tastati'una an tabqu baina yadayi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian diberi kemampuan, diberi anugerah oleh Allah untuk bisa menangis di hadapan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu, ketahuilah, roh sira kabeh, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushahidu ila qulubikum. Jadi kalau panjenengan baca selawat menangis, ketahuilah, sadarlah bahwa Kanjeng Nabi memandang tembus ke dalam hati kula panjenengan sedaya. Niki bapak sekalian. Baca selawat menangis dilanjutkan ketika sholat, harus dilatih juga menangis. Dibiasakan sholat ya nangis, khususnya ketika uluk salam kada kepada Kanjeng, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti nyambung sholat kula panjenengan, nyambung teng Kanjeng Nabi, salam kula panjenengan waktu sholat, assalamualaikum ayuhan nabiyyu, mudah-mudahan salam sejahtera kagem panjenengan ayuhan nabi do Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Niki nyambung ati niki. Lah inilah wahidiyah. Ingkang dipun ajaraken dituntunaken dhateng kula panjenengan sedaya. Dhateng umat Islam sedaya. Dene nyebut Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi boten ado. Nomor tiga, nangke insya Allah ditutup dengan nida empat penjuru. Ini tetap diadakan nida empat penjuru. Sebab ini tuntunan, jangan dirubah, jangan dihilangkan. Nida empat penjuru dengan memanggil-manggil kepada masyarakat Jamil Alamin, empat penjuru, jagat barat, mana ya? Barat, utara, timur, selatan, ngadep ngulon, ngadep ngalor, ngidul lan ngadep ngetan ngidul. Ini ibadah mengikuti tuntunan Mbah Nabi Ibrahim alaihi salam. Mbah Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Jabal Qubais, Gunung Qubais, Kabil Qubais. Berdiri menghadap ke barat, utara, timur, dan selatan untuk memanggil manusia sejagat raya agar supaya datang ke Ka'bah untuk tawaf alias melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ini secara lahiriah memang datang ke Mekah, secara syariat jasadnya datang ke sana untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Syariatnya tawaf, tapi hatinya ini. Hatinya harus mubeng terus, berkeliling terus, artinya hatinya ingat kepada Allah. Sadar kepada Allah. Bahasa Al-Qur'annya fafiru ilallah. Ingatlah, kembalilah, sadar kepada Allah. Begitulah wahidiyah. Agar supaya hati manusia, mana kula panjenengan sedaya, seluruh dunia, manusia sedunia, sejagat raya, bukan hanya di sini. Perjuangan wahidiyah ini sejagat raya, rahmatan lil alamin sedunia. Ya. Jadi perjuangan wahidiyah sedunia. Sekarang perwakilan luar negeri sudah terbentuk, banyak yang terbentuk. Terutama negara tetangga sudah terbentuk semuanya, insya Allah tanggal 22 ini di Hong Kong, ya. Beliau hadir ke Hong Kong untuk menjadi misbusana. Agar supaya hati umat sedunia ini hatinya diberi sadar kepada Allah. Fafiru ilallah. Dalam segala gerak-geriknya, obah menengi, usi atini,
ini harus selalu ingat fafirru ilallah. Inilah perjuangan Wahidiyah. Jadi tujuannya mendoakan supaya masyarakat Jagat Barat, Jagat Utara, Jagat Timur, Selatan ini hatinya didoakan, mudah-mudahan hatinya itu diberi kesadaran selalu ingat kembali kepada Allah. Atau kasarnya diajak mengamalkan sholawat Wahidiyah, begitu. Seperti kalau banyak sedaya dulu belum pernah tahu Wahidiyah, sekarang kok tahu, kok mendengar, itu berarti ada efek atau ada asar panggilan dari saudara-saudara kita pengamal yang terdahulu. Atau sekolah senian dari Toriko Kodiria Naksabandia, ya, 10 tahun saya menentang Wahidiyah, mohon maaf, ini contoh-contoh yang jelek. Kulau dari Toriko Kodiria Naksabandia, kemudian diberi buku kuliah, saya baca, saya pelajari, semua dalam hati saya, ini benar, betul ini, cocok dengan Toriko ini. Tapi saya tidak segera mengamalkan sampai 10 tahun goblok-gobloke wong kula niki. Nggih, mbon ditiru. 10 tahun baru mengamalkan. Jadi jenengan saat ini mendengarkan Wahidiyah pun ditunda-tunda. Pun ditunda-tunda pun di napa di sing kuai. Pun sampai ditunda. Saya ditunda mundak getun. Insya Allah semua orang, khususnya pengamal, ini getun. Kenapa? Enggak bien-bien. Apa enggak bien-bien mengamal sholat Wahidiyah? Ini intinya semua. Kenapa? Nuwun sewu, saya dari Toriko. Saya umur 16 sudah ngamalkan Toriko, sudah dibaiat oleh kiai saya di Malang dulu. Ya masih kanak-kanak lah umur 16 atau remaja. Begini kepada lekwe si koma ngamal notoriko petang tahun iki bisa ngancik yang makom hakikat. Lek bisa isi koma petang puluh tahun kue bisa ngancik yang makom makrifat. Lah kula si remaja ngoten ngerti nopo-nopo dawi ngoten ngganggi mak ngoten semerap. Tapi sampai sekarang masih terngiang, masih ingat bahwa beliau petang puluh tahun itu baru ngancik ma'rifat. Nah setelah saya mencoba, nah setelah 10 tahun baru mencoba ini, mencoba mengamalkan sholat Wahidiyah, subhanallah, ini benar ini bahwa beliau waktu di Toriko, petang puluh tahun, lah Wahidiyah mek petang puluh dino, subhanallah. Hanya 40 hari mencapai makrifat itu. Bayangkan, fadolnya Allah di akhir zaman, ini namanya fadol. Kalau panjenengan boten golei Wahidiyah terus ruru melok-melok ngamalno. Panjang ngerti lillah, billah. Banyak mengertosi lillah itu apa, billah itu apa. Niki panjenengan pun makrifat aja nih. Eh panjenengan mboten semerap, mboten kroso, panjenengan makrifat mboten kroso. Nah itulah istilah bayi kan dan sallallahu radhiyallahu an, istilahnya bukan makrifat, napa? Sadar. Hanya dengan istilah sadar niku kula panjenengan terbius. Kalau panjangan buatan kroso. Ya saat ini kalau jenengan waktu ini sadar apa buatan? Pertanyaannya ini. Lek jenengan sadar, saat ini saya berdiri, panjangan lenggah. Lek jenengan sadar, sapa sing nglungguhno? Sapa sing ngadegno? Kalau dalam hati saat itu kita sadar bahwa saya berdiri ini adalah dirasakan di dalam hati. Zauk, nah zauk iya, dirasakan. Hati ini langsung nyebut, langsung kontak, langsung nyetrum yang ngersani Allah. Sing ngedekno awakku iki Allah,
Nah, itu namanya sadar. Tapi tidak diucapkan, hati yang bilang, hati yang singkroso. Panjenengan lenggah. Panjenengan lenggah panjang ngerasakan lek aku iki dilungguhna Allah kroso. Tapi mboten muni lho niki. Mboten wonten suarane. Tadi mikir itu sing mboten suarane niki sing utama. Wonten kitab Umdatus Salik halaman 80. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzikru allazi la yasma'ul hafadha." Zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafadha. Zikir ya. Yang tidak didengar oleh malaikat hafadha. Siapa hafadha? Malaikat yang mencatat amal, malaikat yang menjaga amal manusia. Itu biasanya dicatat amal kita ini. Tapi zikir, satu zikir yang tidak didengar oleh beliau. Tidak dengar. Malaikat tidak tahu, malaikat tidak mendengar, ia tidak mencatat. Yang tahu hanya Allah. Zikir yang tidak didengar oleh malaikat hafadzah, afdalu, lebih utama, minaz zikri alladzi yasma'ul hafadzah. Lebih utama daripada zikir yang didengar oleh malaikat. Zikir yang didengar oleh malaikat seperti zikir jahat, la ilaha illallah, panjangan mujadah Allahumma ya wahidu ya ahad, dan seterusnya. Baca yasin, baca tahlil, atau Allah, 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 baik dan lesan maupun dalam hati. Dalam hati itu masih didengar oleh malaikat. Allah, Allah, Allah. Keluar masuk nafas, hu Allah, hu Allah, hu Allah, atau hu, hu, hu. Hu itu maksudnya huwa, huwa Allah. Kan ada di TV itu zikirnya hu, hu, hu. Itu hanya huwa Allah atau hu, hu. Ingat pada Allah. Itu masih didengar oleh malaikat hafadzah. Sebab hati masih bergerak. Nah, pikir yang mana yang tidak didengar oleh malaikat, panjenengan lenggah kroso lek dilenggahno Allah. Ndak gerakkan hati itu. Mboten nobah. Meneng tapi sadar nyambungnya Allah. Panjenengan salat mulai takbir sampai salam. Panjenengan zauq dalam hati. Mulai takbir, maca takbirna Allah, tapi ndak diucapkan, hati terasa. Rukuk dirukukna Allah, itidal itidal, sujud sujudnya Allah, sampai salam disalamkan oleh Allah, dibisa digerakno, diobahno dening Allah. Hati ndak bergerak, itulah namanya adz-dzikrul khafi. Pikir yang tidak didengar oleh malaikat. Ini beberapa hari yang lalu ada teman saya dari Toriko mana Tasik apa itu yang di Tasik lupa saya Toriko yang di Tasik apa namanya itu Suryalaya. Dia sudah lama di Suryalaya, sudah mengenal tentang Toriko dan sebagainya. Yai, datang saya. Sekarang saya tahu. Tahu apa? Kalau di Toriko dulu kita itu zikir Allah, Allah, ya Allah, hu Allah. Tau la ilaha illallah dengan siri. Kepada Allah. Tapi di Wahidiyah kok. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi. Ini betul-betul saya rasakan. Kok begitu? Iya, kalau di Wahidiyah, saya baca ya Sayyidi Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Ini kan tidak menyebut Allah, tapi hakikatnya menyebut Allah. Artinya, ya Sayyidi wahai pemimpinku, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Kan menyebut Allah juga. Nah, ini
saya baca tanpa ucapan la ilaha illallah, tanpa ucapan Allah, tapi otomatis ingat Allah. Saya tanya Pak Yai, apa rahasianya situ? Ingin tahu jenengan? Bayangan dalam toriko khususnya Qadiriyah, itu kan guru rohaninya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Pernah ingat tak dawuh beliau? Pernah dengar tak dawuh beliau? Apa dawuhnya? Di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, Ittabi'ur Rasul, Ittabi'u manuto syurokabe, dere'o syurokabe, to'ato syurokabe, Ar-Rasul dateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan penerapan lir rasul, tuntunan wahidiyah dengan penerapan lir rasul. Napa mawon ingkang kula njenengan lampahi, asal bukan perbuatan maksiat diniati nderek Rasulullah, taat dateng Kanjeng Nabi, bahasa Arab lir rasul. Lek mana kula njenengan saged ngoten ilinya Kanjeng Nabi hatta hamalakum, sehingga Kanjeng Nabi nuntun awakmu, Kanjeng Nabi nuntun atimu, hatta hamalakum, sehingga Kanjeng Nabi membimbing hatimu ilal mursil, dateng kesanipun Allah al mursil. Semrat dengan saat ini banyak sakit iling lillah. Sakat ucap Allah, kok bisa ucap Allah? Sebab dibimbing kali Kanjeng Nabi. Secara rohani, kalau jadi secara lahir kan buatan semerap Kanjeng Nabi, tapi hati harus selalu hubungan batin datang Kanjeng Nabi. Dengan li Rasul itu berarti hati kalau panjangan nyambung dengan Kanjeng Nabi. Lek nyambung Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi yang nuntun hati, yang membimbing rohani kalau jadi setelah itu. Sehingga kata Nabi nate dawuh, Allahumma silman wasalam. Ya Allah, sambungkanlah ya Allah rohani umatku yang mau nyambung kepada rohaniku. Panjang sambungakan Gusti, rohani umat saya, rohani umatku lo, engkang rohani umatku lo, purun nyambung, gelem nyambung rohani, datang rohaniku lo. Ini kidungannya kan Nabi. Ini Kanjeng Nabi donga wonten kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidi Sadat. Jadi donga akeh kula njenengan diharap-harap, dirindukan rohani kula panjenengan sedaya sebagai umat nyambung terus dening rohani Kanjeng Nabi. Lek ati kula njenengan nyambung rohani kula panjenengan nyambung dhateng Kanjeng Nabi, iki berarti makbul. Ya ijabah doa Kanjeng Nabi. Tapi nun sewu ya Allah, ya Gusti, ya Rabbi, waqba, menawi rohani ini pun umatku lomboten purun nyambung dateng rohani kulo Gusti, waktu Gusti banyak berlotakan mawon Gusti. Petaka alamat siloku sekalian. Lek rohani kula panjenengan sing ngaku mati Kanjeng Nabi kok gak gelem nyambung desa nyambung nyang rohani nek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad so, ini petaka. Ciloko sekali. Tapi lo wahidah ngajak datang kula Gusti. Siapapun orangnya tidak pandang bulu. Terus tadi malam di susahnya di Bali, orang Bali sama hadir semuanya. Banyak yang hadir meskipun agamanya Buddha, Hindu di sana hadir. Sehingga mereka banyak mencoba mengamalkan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Awal-awalnya pokok mau mengamalkan, mau membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, akhirnya mereka banyak yang mendapatkan hidayah untuk masuk. Banyak yang terjadi seperti itu. Para bapak sekalian. Jadi ini peringatan 123. Ini masih mukadimah lagi. Yang kedua, angkarum 2, kalau tadi angkarum 1, ini angkarum 2. Saya atas nama dari pusat, ya memang saya di
ditugas oleh pusat ya. Tidak ada jeleknya jika, nah, jika ikut juga melihat sesuatu yang masih belum sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari pusat. Tuntunan dan bimbingan dari beliau Hadrotul Mukarram Kanjeng Romo Kyai Haji Abdullah Tahir radhiyallahu an, maka saya berkewajiban untuk memperingatkan. Mboten napa-napa Pak nggih. Nomor setunggal. Kulo angsal tugas jamnya jam 8. Dimulai. Tapi kalau wau jam 9 baru mulai. Nah, niki monggo belajar disiplin nggih. Belajar disiplin sing tepi-tepi niki nggih diahamkan datang lebih dulu. Lah ngoten. Berangkat lebih awal sebelum jam 8. Kalau tinggal jam 8 sik kosong. Sing aneh sing saking pemalang niki pendugirin. Lah do pundi niki? Lah bukti ini kok saged dugi awal saking Pemalang. Lah sing Tegal iki kene. Nandi wong iki? Nuwun sewu untuk semua nggih. Belorati lho niki sing ngelingno mbaya Kanjeng Romo ya radhiyallahu an lewat kula. Mari disiplin waktu. Sehingga karena tidak disiplin waktu banyak yang dikurangi tadi. Walaupun alasannya orangnya tidak datang, kira-kira tadi tidak datang, ya ini termasuk mengurangi. Tidak ada sambutan. Nah ini. Ini berarti kan ngenyang. Nggih. Iya lek wong wedok pinter ngenyang, lek tuku-tuku. Lah niki acara Wahidi kok dinyang. Nomor setunggal ya. Yang kedua. Khususnya mukadimah. Saya tadi di mobil omong-omong dengan Bapak PW, petugasnya ada halangan, diganti orang baru. Dalam hati saya, iki jelas iki ndak diyanu iki. Ndak digladi. Mboten kira-kira debat diwocok kabeh kira-kira. Terus si Pak PW mboten lo nyatane sampe entek diwocok. Bener niki. Lah, kan mboten bener. Kecuali mukadimah itu sampai selesai kalau mujahadah kubro dan catet ini mukadimah sholat wahidiyah dibaca lengkap sampai selesai sampai wakul jahal haku ketika mujahadah kubro. Namun itu acara yang lain sampai ya robana, bahkan kalau acara yang lain di gedung lu kalau mendesak waktunya cukup sampai istighosa. Ya ayyuhal khosalamullah alaika rabbini bi'idina wa adhurila ya sayyidi binadroh musyalatil hadratil ahli. Cukup. Atub ya sayyidi ya Allah sayyidi. Cukup. Kayak mukadimah. Nah niki peringatan ya. Mboten saking kulo mek lewat tok. Saking beliau Kanjeng Romo ya radhiyallahu anhu. Banyak lo yakin Kanjeng Romo ini kulo rawuh. Nggih. Kanjeng Romo ini kan alhamdulillah nyaksa di kalau jalan sedoyo. Waktu mujahadah di susana DKI, okay, ada seorang tokoh, seorang kiai, ketua ulama, okay, Jabodetabek. Mboten menamakan UI, mboten MUI, mboten, tapi ketua ulama sejabodetabek. Jakarta, Bogor, Ajeng Bekasi, terus Depok ya, Depok Bekasi. Itu bukan pengamal sholat wahidiyah, seorang tokoh, seorang kiai. Namanya kiai, kalau di sini Kiai Rizal Maulana. Kalau sana panggil Ustadz Rizal Maulana. Itu beliau rawuh. Guguk, artinya guguk nangis tapi namanya belum pengamal, nangisnya ditahan. Begitu kagum mulai datang sampai selesai, sampai diwawancara oleh
wartawan, Pak Yai. Apa yang bisa panjenengan amati pelaksanaan mujahadah di sana di Jakarta ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah semuanya. Saya betul-betul kagum pada beliau. Beliau siapa ini? Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif radhiyallahu anhu. Ternyata beliau itu didampingi. Loh, Pak Yai, didampingi oleh siapa, Pak Yai? Saya enggak melihat. Beliau itu mulai beliau awal datang sampai selesai ini, beliau didampingi oleh seorang nabinya Allah. Siapa, Pak Yai? Nabiullah Khidir alaihi salam. Beliau ini, di mana beliau ada datang hadir di situ, beliau ada yang mendampingi, terutama beliau Nabiullah Khidir alaihi salam. Yang sering mendampingi adalah beliau Kanjeng Nabi. Saya itu juga ada Kanjeng Nabi, tapi beliau Pak Yai tidak melihat. Yang kelihatan hanya Nabi Khidir. Inilah Wahidiyah. Oleh beliau. Karena itu Bapak sekalian, jadi Wahidiyah bukan sembarangan. Kenapa kita dinamakan Wahidiyah? Sama dengan dalam Toriko dinamakan Toriko Qodiriyah. Nuwun sewu. Karena semua Toriko yang diamalkan oleh sebagian umat dinamakan Qodiriyah karena mereka mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, sehingga dinamakan Thariqah Qadiriyah. Dinamakan Sa'adiyah atau Sa'adiyah karena mereka mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau Syekh Hasan As-Sa'dili. Kenapa dinamakan Rifa'iyah? Karena mereka mengikuti tuntunan dan bimbingan beliau Syekh Ar-Rifa'i dan lain-lainnya. Lah, kenapa kita namakan Wahidiyah? Kenapa kau tidak Majidiyah atau Latifiyah? Enggak. Kalau Majidiyah, Nun Sewu, beliau sudah wafat. Sampai hari kiamat masih ada namanya Majidiyah. Sehingga tergolong-golong, terberkelompok-kelompok. Enggak digendaki. Atau mungkin namakan Latifiyah, enggak. Nun Sewu, barangkali beliau sudah dipanggil Allah, masih ada golongan yang mengikuti Latifiyah. Enggak digendaki itu. Agar supaya tetap utuh satu, hanya satu. Dinamakan Wahidiyah, mengambil kata dari Wahid. Siapa Wahid itu? Wahidus Zaman. Beliau Gusmi, Ejazuli, Pondok Peloso, di waktu mudanya, ada di YouTube itu ya, kalau panjang buka YouTube ada riwayatnya Gusmi itu, Yai Jazuli Usman atau siapa itu ayahnya, ya insya Allah itu menyampaikan kepada para santri, pada waktu itu para santri banyak mengusulkan Wahidiyah, kita harus dawuhnya Gusmi ini. Kita harus sam'an wa ta'atan, mengikuti kepada beliau Mbah Yai Majid. Karena beliau Mbah Yai Majid adalah ro'isuz zaman. Ro'isuz zaman. Ini istilah pertama kali yang belum pernah kita dengarkan, dan istilah pertama kali sebelum Wahidiyah itu terkenal atau dikenal. Ro'is artinya kepala, pimpinan, zaman itu para wali di zaman sekarang. Jadi ro'isuz zaman. Kemudian setelah itu berkembang, akhirnya Mbah Yai memperkenalkan yaitu dengan istilah haus hadzal zaman. Haus hadzal zaman, yaitu penolong di zaman sekarang.
Karena jumlahnya Ghos itu satu, karena jumlahnya Rois hanya satu, dinamakan Wahidus Zaman. Satu-satunya penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntun umat, untuk menolong umat di zaman sekarang adalah beliau Wahidus Zaman. Kenapa beliau sebagai penolong? Ya buktinya kita tidak tahu apa-apa dulu. Pada kanjeng Nabi tidak tahu, pada kanjeng Nabi tidak kenal, tidak kenal lillah, tidak kenal billah. Kita tidak sadar, waktu sembahyang, pokok sembahyang. Paribasannya terus wong Jawa, syukur getepok rubuh. Syukur julungkar, julungkir, nudok. Gila, ini kita akui ini. Mun ditutup-tutupi. Lah kula njenengan sak niki sampun kenal beliau, dituntun beliau, berarti di tolong oleh beliau, diselamatkan oleh beliau, namanya Ghos Zaman. Dawuhipun Imam Ghazali, walaupun kula sampaikan qabla qaulika assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hei umat, hei wong Islam kabeh. Nalika awamu sembahyang maca assalamualaika ayuhan nabiyyu, sadurunge maca assalamualaika, ahdir, sebelum baca itu ahdir fi qalbika, hadir nang jroning atimu annabiyya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qalbika. Oh, ini kan tuntunan Ahlus Sunnah lah niki. Imam Ghazali ini di kitab Ihya. Sadurunge maca atimu kudu hudur. Kowe cetik nyang Kanjeng Nabi ndak adoh nyang Kanjeng Nabi. Sah sahul karim, bahkan sah sahul karim jenggerenge Kanjeng Nabi, awake Kanjeng Nabi, wajahe Kanjeng Nabi fi qalbian jroning atimu. Wal yastuk amaluka, angen-angenmu pikiranmu kudu temenan. Lais angenamu temenan, pikiranmu temenan, konsen, baru ucapkan assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum ngamal salat wahidiyah pokok assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum, waduh cepet-cepetan. Karena kita dituntun ini. Ketika membaca assalamualaika, ini khusus Kanjeng Nabi loh ini. Hati kita harus benar. Uluk salam kepada Kanjeng Nabi. Assalamualaika. Mudah-mudahan selamat sejahtera. Alaika dumateng panjenengan. Ayuhan Nabi Yudho Kanjeng Nabi. Di mana Kanjeng Nabi? Tengah jenggulan jenengan. Istilah tasawuf di jeruni ngati. Hadir di ati rumong. Soalnya sama Kanjeng Nabi. Lemana jenengan ngatur semua kenali ke sembahyang maca assalamualaikum ya nabiyyu fa'lamu annahu sa'estunipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rutu alaika bima'uf. Panjenengan kanjeng Nabi itu jawab salam kula panjenengan sedaya dengan jawaban yang lebih sempurna. Loh berarti kan kula jenengan diselamatkan, ditolong, asal lelek moco syukur lesani tok, syukur lambini tok, jadwal Jawa Timur syukur cucu itok, bangun sewu, jadwal Jawa Timur ini, ya, cucu ini kan manuk, ya. Lo manuk kan ke atas yang sakit, moco la ilaha illa, lo wantan ke atas kan, di YouTube ini wantan, Allah, 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 bahkan juga ini sembahyang lo dilatih yang apal. Napa gunane nek pinter cucu itu? Melambene itu ndak tembe nyang ati. Lho, lek sembayang kula njenengan sik lambene itu nuwun sewu melesane itu boten tembe sang ati. Tua surit ngopi-ngopi itu ya sekalian. Dikira kula panjenengan diselamatkan. Ini datang Kanjeng Nabi.
Kalau penyang harus kenal setiap saat, berarti wajib. Hukumnya wajib ngaku wong Islam, ketemu kanjeng Nabi sedina sanging songo, wajib hukumnya. Kalian tidak ketemu kanjeng Nabi ping songo sedina sanging duduk wong Islam. Buktinya apa? Ya assalamualaikum ya Nabi, itu berarti ketemu kanjeng Nabi, uluk salam kanjeng Nabi. Niki. Lain tidak mau cakap assalamualaikum berarti juga sembahnya berarti tutup orang Islam. Lo apa gunanya? Apa bedanya? Sembahnya sembahyang tapi assalamualaikum tidak rumoso uluk salam kanjeng Nabi, tidak rumoso ketemu kanjeng Nabi ya. Apa doa ya? Nah ini berarti kalau jangan ditolong. Siapa penolongnya? Oh, suhada zaman. Yang kedua, bentuk pertolongannya. Bahwa kalau sambut matur, lek wong ku sadar, lunggu rumah sadi lunggu Allah.